Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DRC Malang Channel. Oke, untuk kali ini saya akan ngajak jalan-jalan lagi ya. Lebih tepatnya jalan-jalan atau menyusuri di kawasan Pasar Takjil yang ada di Kota Malang, lebih tepatnya di Pasar Takjil Kidul Pasar. Nah, nanti bagaimana kondisinya? Monggo dinikmati ya. Jangan lupa yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, di depan ini kita belok kiri ya. Kita belok kiri melewati itu sebelah selatan pasar besar Kota Malang ya. Jadi kenapa dinamakan Kidul Pasar? Emang nama letak daerahnya berada di sebelah selatan pasar besar. Jadi ya Kidul Pasar. Nah, ini mohon maaf ya kalau silau ya. Soalnya ini pas kebetulan sore hari cerah ini ya. Ini kita berjalan ke barat. Nah, ini sekalian ngabuburit ya. Ngabuburit jalan-jalan di Pasar Takjil. Nah. Oke, nah di depan ini adalah pasar besar ya. Ini tak tunjukkan dulu. Ini pasar besar Kota Malang. Nah, ini sisi selatan. Oke, kita belok kiri ya. Ini belok kiri mengarah ke Pasar Takjil Kidul Pasar. Nah, ini. Ini adalah Pasar Takjil Kidul Pasar ya. Nah, yang lumayan ramai. Dan untuk teman-teman yang ingin berbelanja ke sini menggunakan motor juga ada parkirannya ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, oke, kita sabar dulu ya. Oke, kita sabar. Nah, oke, kita lanjut ya. Sebelah kanan ini juga berjajar-jajar untuk para penjual lauk pauk dan makanan untuk berbuka puasa. Oke, kita salip. Nah, ini ya, rame sekali ya. Nanti tak coba lihat di sisi selatan, nanti tak putar balik ya. Jadi menyusuri yang sisi sebelah kanan ini ya. Nah, jadi biar untuk tampilan pasar takjilnya biar lebih jelas ya. Nah, ini sebelah kiri rame banget lur. Nah, ini Kidul Pasar ya, Pasar Takjil Kidul Pasar namanya. Nah, seperti ini masih sampai ke selatan sana. Nah, ada es buah juga ini ya. Saya tak cari putar balik aku. Cari putar balik sebelah selatan. Nah, ini. Di sini soalnya juga ada ya, masih ada ya. Pasar Takjil Kidul Pasar atau lebih tepatnya ini ada yang sisi ini ada di sekitaran Pasar Comboran Kota Malang atau Pasar Lowak lur. Nah, ini. Rame yo. Oke. Jadi kita berjalan pelan dulu aja ya. Nanti kita balik lagi. Kenapa balik lagi? Biar lebih jelas dan videonya nggak terlalu pendek ya. Nah, seperti ini. Kalau ini yang berada di Comboran ya. Nah, udah habis ini. Aku tak putar balik di depan. Oke. Tak putar balik di depan. Oke. Sabar, sabar, sabar. Rame embong ilur. Nah. Depan itu juga masih rame ya. Ini kita putar balik dan mengarah ke yang sisi sebaliknya ya, yang tadi itu. Jadi biar untuk pengambilan video seputar pasar takjil itu lebih detail ya. Ya meskipun nggak sambil jalan, ngevlog jalan ya. Ini ngevlog sambil naik motor. Ya, kurang semoga bisa itu ya untuk apa namanya referensi atau gambaran buat teman-teman yang ingin
mencari pasar takjil khususnya yang ada di Kota Malang ya. Ini rencana saya bakal itu ya, ntar ke Kabupaten Malang juga, tak ngatur waktunya ya. Kalau 4 hari ke depan ini sepertinya nggak bisa ngonten ya, soalnya ini benturan sama kerja juga. Nah, ini kita melewati pasar takjil kidul pasar lagi ya ini ya. Nah, oke. Okay. Jadi seperti ini ya, rame. Nah, ada hiburan buat anak-anak juga atau tempat bermain juga. Nah, ini lagi ini kan lebih detail lah. Kalau tadi kan lewat yang sebelah kanan kurang begitu detail lah. Kalau ini silahkan untuk teman-teman bisa pilih-pilih sembari itu apa namanya, oh boneng arani, ngabuburit atau menunggu buka puasa ya, bisa jalan-jalan sambil beli persiapan untuk berbuka ya. Nah, di sini juga ada masjid. Kalau semisal pas buka puasa atau pas azan maghrib, teman-teman juga bisa langsung sholat berjamaah di sini ya. Nah, di sini. Jadi habis cari takjil pas, terus itu apa namanya, maghrib langsung sholat di masjid yang ada di sekitar sini ada kok. Nah, oke, kita telusur pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ada es jus, es buah, es dawet atau es cendol. Nah, ya kondisinya. Ada cimol juga. Nah, kita sabar aja di belakang mobil. Soalnya ya biar enak, lebih pelan-pelan gitu. Ini ada mbaknya manis, asik. Nah, kalau ada yang tanya masnya ngabuburit sama siapa? Nah, ini loh sih, oh, si. Nah, ini aku ngabuburit sendirian, nggak sama siapa-siapa. Si, oh, si. Macet. Nah, seperti ini. Ini semacam gorengan. Nah, terus ada itu ya, apa namanya, jenang. Ada mbaknya juga, manis mbak E, sambil lihat penjual. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak yang berbelanja ya. Nah, rame-rame, alhamdulillah. Jadi wis, saya melihat ikut seneng ya. Nah, wis, kita belok kanan. Nah, oke, kita langsung ngambil kanan ya. Ini udah habis untuk pasar takjilnya yang ini. Ini kembali yang awal tadi. Nah, saya simpulkan kalau teman-teman ada yang tanya untuk parkiran, ada mas, ada untuk parkiran kendaraan roda 2, roda 4 pun juga ada. Roda 4 bisa parkir sini ya. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau mau jalan-jalan. Nah, oke, sekian untuk keliling-keliling atau menyusuri pasar takjil Kidul Pasar Kota Malang sampai sini dulu. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Jangan lupa gunakan masker ya, atau enggak masker. Dan selamat berbuka puasa, bosku. Mantul.